Ini persis 9 tahun yang lalu. Saya lagi mau kunjungan kerja ke Cepu karena masih pagi-pagi jalan, jadi nginep di penerbangannya terbatas, nginep di Solo. Ya pas nginep ya kontak Pak Wali Kota, ada waktu nggak untuk mampir. Dulu saya kesini, saya ingat catatannya 9 Februari 2012 ketemu Pak Jokowi, waktu itu masih Wali Kota. Jadi ini kedua kali mampir ketemu anaknya jadi wali kota. Pak, ngobrolnya apa Pak sama Mas Gibran? Ngobrol biasa lah, ya dulu, tapi udah lama nggak bisnis. Ini cukup lama tadi Pak, sejam ngobrolnya. Ini udah, saya bilang pulang cepet, kalau nggak berhenti-berhenti kita ngobrolnya, makanannya banyak. Soal ya. Bisnis Pak, tadi lebih butuh bisnis atau? Ngobrol aja lah. Politik? Enggak lah, kan Mas Gibran udah ngomong. Ya enggak, bisnis udah kasih Mas Kaisang. Oke. Ya, saya juga enggak ngomong bisnis lah, ngobrol aja. Kepemimpinan Pak? Hah? Kepemimpinan Kota Solo? Waduh. Kayaknya udah menguasai. Enggak lah, Pak. Masih banyak belajar. Pak, ya. Mau tanya soal Mbak Loman Pak, itu hasilnya saya kebetulnya seperti apa menurut Pak? Nanti dilaporkan resmi deh, karena dari kepolisian semua ada turun. Ya. Kira-kira kerusiannya berapa gitu Pak? Saya nggak tahu, mesti tanya ke direksi. Kita hanya pengawas ya. Kalau kantor banyak mungkin? Saya kira direksi udah akan urus sih. Kalau terkait tanggal kemarin menyinggung soal masih jual premium, gimana Pak tanggapannya? Gimana? Masih jual premium di Indonesia, gimana tanggapannya? Ya, itu kan memang dulu di DKI udah pernah saya hapus malahan. Jadi beberapa daerah kan memang membutuhkan masih. Nah itu makanya kita lagi bikin program Langit Biru untuk mengajak masyarakat mendidik supaya meninggalkan premium karena secara kualitas kan kurang baik. Nah sebenarnya orang kalau memakai Pertalite atau Pertamax itu juga lebih hemat sebetulnya. Kendaraan sekarang juga dirancang bukan untuk premium,
Tapi kan secara kebutuhan ekonomi memang rakyat masih membutuhkan premium. Nah ini yang kita bertahap. Tapi di Jawa Tengah ini sedikit sekali yang pakai premium ini. Karena masyarakat makin sadar ini juga dari lingkungan maupun dari sisi ekonomi juga mungkin memang lebih baik. Terutama lebih hemat ya. Akan dipertahankan sampai tahun berapa? Saya nggak tahu, mesti tanya ke menteri. Kita nggak pengalaman kota sebetulnya. Tapi kita udah ngobrol banyak sih ya. Saya kira dilakukan Pak Wali udah sangat, Mas Wali udah sangat baik. Saya lihat udah ngurusin pendidikan, kesehatan, ya kan, rumah sakit. Tinggal soal taman mungkin mesti lebih hijau kota. Nah, kita lihat lah. Pertamina kan juga banyak mendukung untuk penghijauan. Kita tuh salah satu pilar dari tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina atau CSR itu adalah Pertamina Hijau. Itu salah satu pilarnya. Selain ada Pertamina Sehat, ini ada Pertamina Hijau. Ada Pertamina Berdikari, ya itu UMKM ya, tapi kita tentu hijau. Saya kira mungkin Mas Wali, Mas Gibran setang juga kalau bisa itu ya, program, sesuai programnya juga. Itu transportasi juga Pak? Wah, saya kira mesti ngomong ke menteri.